Wah, jaraknya lumayan jauh-jauh ya. Dari yang depan tadi, kalau depan tadi mungkin deket-deketan rumahnya, kalau yang sebelah sini jauh-jauh. Wah, menakjubkan teman-teman. Di ujung desa ini kita disuguhkan oleh pemandangan yang luar biasa indah teman-teman. Wah, ini pemandangannya jangan seger banget ya, Pak. Oke. Wah, ini jadi kerja mencari rumput. Wow. Pak tolong, Bu tolong. Nggih. Nggih. Sehat sekali ya gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Tri. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mau mampir ke channel saya ya. Oke, kali ini saya lagi berada di Kabupaten Magelang, tepatnya di Dusun Wonolelo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Dusun ini terletak di Pegunungan Menoreh yang view-nya indah banget teman-teman. Seperti apa suasana Dusun Wonolelo pagi ini? Kita langsung saja menuju TKP. Pelan-pelan nih, nyoting-nyoting. Dede, jalan kaki ya tuh. Kok gendong sih? Umur pinter ibu? Umur ternyata saya. Oh, putunya nih? Itu wayang ibu. Oh, cuma anu ibu tanggane nggong nggih. Monggo, Bu. Wah, ini sedang ada Bapak. Udah pulang rumput nggih. Kulon, Pak. Lampah-lampah niki kok. Ini pun asal ngrumput niki. Ampun niki. Oh, nggih nggih. Atas-atas nggih, Pak. Nggih. Nggih, matur nuwun. Setelah jalan tadi kira-kira ya 700 meter dari yang rumah terakhir. Tak pikir tadi udah nggak ada rumah lagi. Nah, ini baru ternyata ada rumah lagi teman-teman ya. Di sebelah atas. Jadi jarak dengan rumah yang tadi lumayan jauh. Nah, ada anjing lagi nih. Imut, jangan kelak dong. Oke. Wah, sebelah sana udah jurang juga. Kula nuwun, Pak. Aduh, nyuwun ngapunten nih. Izin kula rekam mboten napa-napa nggih. Nembe makani sapi niki. Nggih. Pagi-pagi pun dikasih sarapan iki sapi. Berarti sehari dua kali nggih, Pak? Sehari dua kali. Oh, nggih, Pak. Selanarin, Pak, kali Pak Sinten? Hartono. Hartono kula tri, Pak. Wah, kata ya Pak sapi nih. Nggih. Nonton pinten nih, 1 2 3 6. 4 5 wah 6 nih. Wah, mantap nih. Jenis apa nih, Mas Sapi, Pak? Tim ya, Jawa. Musin toh. Oh. Nah, sing musin sing gede nih, sing. Nek musin kali le musin senes, beda. Musin musin gitu sami. Sami, oh. Terus sing agak-agak ini le musin. Iya. Terus sing alat-alat nih, Jawa nih, oh.
Le makane nggih lumayan nggih, Pak. Kadang ngoten iki. Le sehari ngrumut berapa kali? 2 kali. Oh, 2 kali tapi berapa bongkok? 2 bongkok. Oh, 2 bongkok. Otak pirang, Juk. Per ekor 2 bongkok. Net mriko ndak kasih nonton rumah malih. Nah, nanti. Oh, nggih, nggih. Pojok. Ayo, jarake tebi-tebi nggih. Nggih. Lampah kali ujung mriko. Lumayan ini jaraknya sing saking mriko dugi mriki kan lumayan. Tak pikir mau nonton mboten nonton rumah lagi kok. Gimana Pak? Matur nuwun Pak. Tak tas yang nonton berapa rumah mriko? 3. Oh nggih. Tapi pemandangannya luwe apik mriko nggih. Oh nggih. Suwun nggih Pak. Nggih. Monggo Pak. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Katanya masih sekitar 3 rumah lagi. Wah, jaraknya lumayan jauh-jauh ya. Dari yang depan tadi, kalau depan tadi mungkin deket-deketan rumahnya, kalau yang sebelah sini jauh-jauh. Wah, teman-teman. Curangnya. Wah, menakjubkan teman-teman. Di ujung desa ini kita disuguhkan oleh pemandangan yang luar biasa indah teman-teman. Wah, wow. Di sebelah sana ada merapi, merapinya sedang ngumpet di balik awan. Di sebelah situ ada Gunung Gondo Purawangi teman-teman, terletak di Desa Kenalan. Nah, di bawah itu ada perumahan juga itu sebelah sana. Nah, itu perumahan Gempal kalau salah ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Wow, mantap nih teman-teman. Wih, pokoknya kalau di sini dijamin pikiran ruwet jadi lurus lagi, yang butek jadi bening lagi pokoknya. Mantap teman-teman. Apalagi di atas Gunung Gondo Purawangi ada pos-pos atau tempat untuk bersantai. Ada rumah-rumah kecil gitu ya teman-teman, pendopo itu ya. Buat nenangin pikiran juga. Mantap nih pokoknya. Keren. Ih. Mantap. Tadi lemes langsung bersemangat nih teman-teman. Lagi kurang enak body. Lagi masuk angin, lihat ini langsung fresh teman-teman. Wow. Keren. Kulon nuwun Ibu, niki mlampah-mlampah niki. Izin kula syuting mboten napa-napa nggih. Malah seneng. Nggih, teman. Kedah Pak, tak minggah. Pak dos pakan sapi napa, Pak? Lembu. Oh, lembu. Kelarin Pak oleh Pak Sinten. Pak Toro. Pak Toro Klotri. Pak Toro. Niki Wonolelang. Wonolelang nggih. Nggih. Wah, niki pemandangannya jan seger banget nggih, Pak. Nggih. Wah, ini jadi kerja mencari rumput disuguhkan dengan pemandangan Gunung Gondo Purawangi, teman-teman. Mantap nih, teman-teman. makani sapi pinten, Pak? Kale. Kale. Nggih. Dane toto. Kata. Makane tak kenge honten. Niku gading sumur bor wae. Oh, nggih sumur bor wae. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. PN apa sing anu Jawa? Oh, nggih, nggih, nggih. Jawa kacang. Nggih, nggih. Oh, nggih, nggih. Le yang kerumput sehari 2 kali napa, Bos? Enggak. Nggih, paling boten yo. Ngopeng kalih. Oh, kowe kata nggih. Warek nggih. 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 Yo kulo tambah ngan polar. Polar apa itu? Polar iki pakan nganu ternak kambing mendon lembu niku. Oh, nggih merek polar ngoten nggih. Oh, nggih nggih. Nggih. Ini bapaknya sedang penuh semangat melakukan pekerjaannya teman-teman. Jadi yang masih muda-muda jangan kalah sama bapak ini. Harus semangat. Nah, Bapak, yo sampun pinten? 7
sal. Oh, mun di tukang sal. Okay. Tasih kuat nggih, Pak. Nggih. Okay. Umur 25 masih kuat. Yang nggih, yang masih muda jangan kalah lah. Pak, kula gantosi ngrumpet asal. Nggih. Kula bantu. Oh, nggih 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 nggih. Oke, teman-teman, kita coba bantuin bapaknya ini mencari rumput ya, teman-teman. Mau begitu teman-teman. Ini enak niku nasi doyan. Wonten dingen to? Wonten sing doyan niki. Nggih, high protein teman-teman. Mantap. Niku muso ama kebune. Oh niki tak saged kan to? Apa? Muso tanduran niku. Muso tanduran ta niki? Nggih, ana wit lombok nggih dipeneki dipangan. Oh nggih. Pangan rone. Kapunten Bu, ngrepotin niki ganggu niki malahan ganggu kerjaan. Kali ini Bu sinten niki? Butoro. Butoro, Pak Toro, Butoro nggih. Oh nggih nggih. Wah, Ibu masih sehat nggih. Nggih. Tasih rasa kate. Nggih, kados kata niki. Oh nggih. Mboten pati kiyat. Ah nggih, ampun nek yuswa mboten pinten kira-kira Bu. Pun sudah itu. Oh, sudah itu, nggih. Nggih. Tasih rencang nggih, Bu. Masih kuat nggih. Nggih. Alhamdulillah masih disyukuri, Bu. Oke, Bu. Mangke ndak malah ngrepoti, mangke ndak kesuwen lene iki nganu. Nggih. Ajeng diteruske mau. Mboten napa-napa. Nggih, monggo, Bu. Nggih. Ibu sudah pulang. Nggih. Sehat sekali ya gue. Pulang asal Pak. Nggih, istirahatin kula. Nggih. Nggih, Pak. Ndak ana, Bu. Nggih. Kok ngantos siang niki lemu, Tung. Jurang. Oh, jurang. Wah, jurang nih hampir jatuh, teman-teman. Gunung Gondong. Gunung Gondong nggih, nggih. Tebe anu. Wong niku wah tebe jenengan niki terlalu ke atas tapi nggih, mubeng. Wah. Mubeng-mubeng. Nek Jaya mriko malih. Oh, nggih, 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 nggih. Nggih. Sun nggih, Bu. Nggih. Oh, teng jurang niku, waduh, ngatas atas ibu, waduh. Nah, teman-teman, itu tadi belusukan kita ke Dusun Wonolelo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir ya. Oke, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bisa menghibur dan memberikan wawasan baru buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.